dengan kambing bermata satu di Desa Palung Raya sempat membuat heboh, bagaimana tanggapan? Tentu ya. Kades. Terima kasih kami ini selaku pemerintah desa telah menyampaikan, dan kami mendapatkan berita itu juga termasuk kaget dengan penemuan anak kambing yang baru lahir pada Selasa malam, Selasa sore. Ya. Semua bikin heboh, dan kami juga selaku pemerintah juga kaget terhadap hal tersebut. Dan juga selanjutnya kami juga sudah tengok ke lapangan, dan kami tanya langsung kepada si pemilik terkait masalah anak kambing tersebut. Juga banyak ini menjadi perbincangan-perbincangan terkait keanehan anak kambing yang lahir pada hari Selasa tersebut. Pemiliknya siapa, Pak Kades? Nama pemiliknya Pak Tamrin. Kami sudah mendatangi beliau, dan kami tanyakan langsung kepada beliau terkait masalah anak kambing tersebut. Dan beliau menyampaikan juga kaget melihat anak kambing yang merasa aneh selama ini tidak pernah ditemukan seperti itu. Jadi sempat berapa hari usianya? Anak kambing itu lahir Selasa sore, berkisaran umurnya sekitar lebih kurang 3 hari. Karena situasi dan kondisi anak kambing tersebut makin hari yang makin melemah, karena induknya tidak mau untuk menyusuinya. Jadi kambing itu sekarang masih hidup atau tidak? Pada hari ini Rabu pagi tadi anak kambingnya sudah tidak bernyawa lagi, dan ini Kamis sudah dikuburkan. Kabarnya sempat ramai orang melihat, apa benar? Ya, mulai dari Selasa malam sudah beredar foto anak kambing tersebut. Memang sudah ramai masyarakat yang melihat, termasuk pengunjung-pengunjung dari desa-desa lain, warga lain pun juga banyak datang, sampai Rabu malam pun masih ramai. Jadi dengan fenomenal ini, kan ada masyarakat punya penafsiran lain, Pak Wali. Jadi apa pesan kita untuk dengan pesan ada pesan? Yang jelas ini adalah sebuah fenomena alam. Ini adalah kuasa dari Tuhan yang kita tidak tahu kenapa bibit kambing ini bisa seperti ini. Yang jelas ini kita serahkan kepada Tuhan. Mudah-mudahan ini membawakan pemikiran-pemikiran yang baik lah buat kita ke depannya bersama. Itu aja menurut kami. Terima kasih Pak Wali. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.